Simak daftar top skorer cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2023 jelang laga final antara Timnas U22 Indonesia versus Thailand bergulir, Selasa, 16 Mei 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini top skorer SEA Games 2023 masih dipegang oleh juru gedor Vietnam, Nguyen Van Thung dengan torehan 5 gol. Sementara itu, kini Fajar Faturrahman punya kans untuk menggeser jumlah gol penyerang Vietnam tersebut. Sebab sejauh ini Fajar Faturrahman telah mencatatkan 4 gol bersama tim Garuda Muda. Satu gol saja ke gawang Thailand, pemain Borneo FC itu bisa berbagi tempat sebagai top scorer di SEA Games 2023. Namun dengan catatan Nguyen Van Thung tak melesakkan gol ke gawang Myanmar di partai perebutan medali perunggu. Selain itu, tentu saja Fajar juga harus waspada kepada pemain Thailand yang juga punya peluang untuk naik di tangga top scorer. Ada dua nama yang memiliki kesempatan, yaitu Terasak Poe Timai, 4 gol, dan Yotsa Kornburapha, 3 gol. Tetapi, Indonesia juga masih punya satu sosok lain yang bisa menambah jumlah golnya pada pertandingan final nanti. Yaitu sang striker utama tim Merah Putih, Ramadan Sananta yang sudah mengemas 3 gol. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!